Balik lagi sama aku, Valerie, di False Journey. Jadi di video kali ini, kami mau mereview Baja Bali Villa. Hey friends, sekarang aku sudah sampai di Bajra Villa Seminyak. Kita lihat tuh dalamnya kayak gimana. Satu, dua, tiga. Wow. Wow. Ada bebek. Ini masuk. Bebas berantai mengulang waktu. Lampunya merah ternyata. Villa ini terletak di jalan utama Kerobokan dan Seminyak, sekitar 35 menit dari bandara. Bajra Bali Villa ini hanya terdiri dari 9 unit villa satu kamar atau one bedroom villa dan 3 unit villa dua kamar. Masing-masing villa dilengkapi dengan ruang tamu, dapur kecil, ruang makan, kamar tidur yang elegan, kamar mandi suite yang luas, serta ini nih yang paling penting, ada kolam renang pribadinya. Wow, kita jadi bisa berenang sepuasnya deh. Koper-koper kita udah di dalam, dianterin masnya tadi. Ya, ada kolam renangnya juga. Kasurnya bawahnya nyala. Ya? Oh iya benar. Ada silat. Ya siapa? Dari kasur. Apa isinya? Pengumuman. Ini dia isinya. Agak terlipat-lipat ya. Welcome to Bajra Bali Villa. Oke. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke. Apakah itu? Jeng-jeng-jeng. Mandi. Ah. Ada bathtub lagi. Ini apa? Ini oh, shower. Toilet and shower. Iya, ini kelasnya. Shower. Wastafelnya gede banget. Wastafel. Ini ada bathtub. Ada lemari baju juga. Boleh nyemplung? Jangan, bersih-bersih dulu. Dekorasinya menghadirkan kemewahan modern dengan warna-warna cerah dan tidak mencolok melalui perabotan-perabotan yang berkualitas. Ruangannya memiliki luas 100 meter persegi dengan suasana yang hangat dan menenangkan. Cukup luas ya, cukup lega. Dan ada 6 villa dengan connecting door. Yang aku suka banget dari villa ini, kalau dari kamar tidur atau kamar mandi, kita bisa langsung loncat ke kolam renangnya. Kebersihannya oke, fasilitasnya cukup lengkap, staffnya juga lumayan helpful dan ramah-ramah. Tapi sayang tempat parkirnya kecil. Gini nih teman-teman, cara aku menghabiskan waktu di sini. Seru kan? Villa ini bisa disewa 6 jam saja. Misalnya bagi teman-teman yang memerlukan tempat untuk transit. Cukup membayar sekitar 400 ribu. Ah, sayang lagi gak kerekam tadi. Kenapa sih kakinya naik? Iya. Rate villanya sendiri sekitar 700 ribuan. Itu tidak include breakfast ya teman-teman. Kalau mau tambah breakfast, rate-nya jadi 1 juta.
Karena aku pergi dengan grandmaku, jadi kami menambah satu extra bed dengan harga 200 atau 250 ribu gitu. Semoga review-review dari kami bisa menjadi referensi hotel kalau kalian mau ke Bali. Sampai ketemu di review-review hotel selanjutnya. Bye-bye.